Ya pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jumat siang. Prabowo mengaku mengajak Nasdem untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Prabowo tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Prabowo langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di halaman gedung Nasdem Tower. Usai menggelar pertemuan, Prabowo Subianto berbicara mengenai Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini menginginkan para tokoh kembali rukun setelah pemilu selesai dan bekerja sama untuk membangun Indonesia. Karena itu, saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting, ya.